Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 112. Pada hikmah nomor 112 ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan, "Mata atlaqa lisanaka bi talabi fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka." Apabila Allah melepaskan lidahmu untuk meminta, maka ketahuilah sesungguhnya Dia menghendaki untuk memberimu. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini maksudnya begini. Ketika kita tiba-tiba merasa ingin meminta kepada Allah, ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah dalam doa tersebut bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita. Apa tandanya? Allah tidaklah semata-mata melepaskan lisan kita, melepaskan mulut kita untuk meminta kepadanya, terkecuali Allah sudah siap-siap akan mengabulkan doa kita. Misalnya kita sampai pada suatu kondisi di mana kita sudah bingung. Usaha ini sudah, usaha itu sudah, tetapi semuanya tidak berjalan sesuai rencana kita. Maka tiba-tiba, oh, saya mau tahajud, munajat kepada Allah, mudah-mudahan persoalan yang kita hadapi akan beres. Oh, saya akan duha, minta kepada Allah, mudah-mudahan usaha kita akan lancar. Oh, saya akan mengucapkan A, B, C, D sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Nah, ketika seperti itulah kita sudah merasa sangat butuh kepada Allah, kita merasa diri kita sudah tidak mampu mengatasi problema hidup kita, kita sudah merasa tidak mampu lagi mengatasi persoalan bisnis kita tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu kita kemudian mengangkat tangan kita, ya Allah, bukakanlah pintu rezeki kami, ya Allah, lancarkanlah usaha kami, dan seterusnya. Nah, ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada kita untuk meminta kepadanya, ketika Allah sudah memberikan taufik kepada kita untuk meminta kepadanya, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan ijabah dan kabul kepada kita. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.